kebijakannya emang kayak gitu ya mau gimana lagi. Ya emang udah harusnya kan udah peraturan bersama kan, urusan bersama, kaki lima, toko itu udah jadi ya mau gak mau harus mau demi kebaikan bersama juga kan. Kalau dikatakan rugi sih ya pasti omset turun mas, omset pasti turun. Sampai berapa ini? Sampai 70% ada, soalnya kan biasanya Malioboro kan rame-rame pengunjung malam. Ini malam malah suruh tutup. Oh, tapi masnya nggak apa-apa yang mendukung ya? Ya nggak apa-apa lah, demi kebaikan bersama juga kan mas. Bulan-bulan ini juga belum ditutup aja. Dari liburan kemarin juga sepi banget ya. Menurun banyak ya. Berarti sejak corona memang sepi ya Pak? Iya. Kalau sebelum corona itu biasa berapa kali narik Pak? Ya pasti mas, kalau andong cuma orang di jalan kadang dapat kadang enggak, enggak bisa dipastikan. Kemarin udah nyarinya susah, sekarang nambah susah mas. Mudah-mudahan cepat pulih seperti sedia kala. Biar normal lagi.